dan kita sekarang ada orang yang boleh mendatangkan pahala kepada kita. Namanya apa? Namanya anak-anak. Sebab tu akak-akak bila mengandung jangan marah pada anak dalam perut. Perut ni pun masa inilah pun mengandung tu ni. Kenapa dia sebut sebutlah M. Ini asal nak marah ni. Lepas ni sebut M. A tak marah. B lagi tak marah. Ini asal nak marah I. Apa masalah dengan mengandung? Bukankah orang yang mengandung itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, hamalat ummuhu wahnan ala wahnin. Allah sebut orang yang mengandung ini dalam Quran. Ibu-ibu yang mengandung itu susah di atas susah. Allah iktiraf orang perempuan yang mengandung. Patutnya kita bersyukur. Berapa banyak orang yang tak boleh mengandung. Berapa ramai orang yang mengandung gugur. Selepas dia gugur sampai sekarang dia tak mengandung. Berapa ramai yang tidak boleh mengandung. Cari jalan macam-macam. Pergi minum air di tasik dan yang bunting tempat kali tak bunting-bunting juga. Yang bunting dayang je. Tapi isteri kita tuan-tuan hari ni kahwin, hari ni bersanding, minggu depan mengandung. Alhamdulillah. Tahun lepas dah bersalin, tahun ini mengandung pula. Alhamdulillah. Kadang-kadang kita perli orang yang kuat mengandung. Rasanya tahun lepas kau dah mengandung kan? Mengandung lagi kata dia. Produktiviti kau kata dia. Ya Allah, itu sumber pahala. Bila dia melahirkan anak dia, macam orang yang baru balik dari haji, bersih. Baru balik dari umrah, bersih. Akak-akak dah 8 anak akak-akak. Akak bersih sangat, dah 8 kali pahala. Syukur. Habis itu ustaz, macam kita orang laki-laki tak ada mengandung macam duduk diam-diam, jangan nyembuk. Jangan berdoa pula malam ni, ya Allah, berilah aku peluang untuk mengandung. Jangan. Dengan misai bertaring, sibuk nak mengandung. Allah tak bagi. Ini bentuk-bentuk doa yang tak dibenarkan syarak. Memang kita disuruh berdoa. Udo'o ni astajib lakum. Memang disuruh berdoa. Tetapi doa yang dibenarkan. Ada doa yang diharamkan. Apa dia? Doa minta kemusnahan pada sesama Islam diharamkan. Ya Allah, Pak Mat tempe tu, Pak Mat tempe tu, ya Allah, tipu aku, ya Allah. Kau butalah matanya, ya Allah. Jangan. Bagi dia hidayah. Yang doa yang tak boleh apa dia? Doa yang mustahil kita dapat. Ya Allah, jadikanlah aku iman yang lebih tinggi daripada iman Abu Bakar Siddiq, ya Allah. Engkau orang mana? Bangsa. Oh, tak boleh. Tuan. Yang mana faham-faham, tak faham sedap. Kita takkan boleh lawan iman Abu Bakar. Tak boleh lawan. Berdoa minta supaya lebih tinggi daripada iman dia. Tak boleh. Ya Allah, engkau lantiklah aku menjadi Rasul. Tak boleh. Gila kau ni. Termasuklah yang tak boleh ialah benda yang mustahil. Ya Allah, aku nak merasa macam manakah nikmatnya mengandung, ya Allah. Dengan janggut panjang jela nak mengandung. Yang ni tak boleh. Allah tahulah kenapa orang perempuan saja yang mengandung, laki-laki tak mengandung. Allah Maha mengetahui dan Allah Maha mengasihani. Kalaulah laki-laki pun boleh mengandung, agak-agak siapa nak jadi imam? Semua laki-laki haid macam tengah-tengah jadi imam datang haid. Allahu Akbar. Orang sujud, semua sujud tak bangun-bangun. Rupa Tok Imam lari ke belakang. Tok Bilal bangun dulu. Oi, dah tak ada kan? Betul ni. Besok jumpa dekat Maiden. Mana kau semalai? Mak, kita orang punya lama sujud. Ya Allah, tengah-tengah sujud datang lah. Itu dia. Ya, kita tak puasan ke? Tak datang. Ulang ni awal pulang 4 hari kita ni. Stres kot kita ni. Tak ada
ada tuan-tuan, kalaulah orang lelaki pun ada, subhanallah. Sebab salah tuan-tuan. Duduk lelaki bini memang 4 bulan lepas kahwin. Agak-agak abang antara kita berdua siapa dulu yang mengandung abang kan? Tak payah, kompong yang mengandung, ya perempuan. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi kepada kita, ni anak, tamak untuk dapat anak yang baik. Waktu isteri mengandung, duduk elok-elok. Ini waktu isteri mengandung, karaoke. Waktu isteri mengandung, pi main karaoke, clubbing, kalabul malami. Kalabul malami, kata Pi Ramli, gelap malam. Dalam waktu isteri mengandung, rasuah dia balut. Macam mana nak dapat anak yang baik? Quran jarang baca. Semayang celang celup. Bahasa pun bahasa kotor. Apa yang kita buat mempengaruhi anak di dalam perut? Cubalah kita tamak dengan pahala. Kita jadi orang yang sangat baik. Bahasanya sopan, perilakunya bagus, sopan santunnya bagus. InsyaAllah anak yang lahir juga jadi anak bagus. Tamak. Bila sudah lahir anak, maka bermulalah pahala-pahala yang semakin banyak sampai. Pendidikan sudah bermula, nafkah makin bertambah, susah makin bertambah. Sabar. Masa mengandung, mak masih boleh tidur. Masa hamil, ibu masih boleh tidur. Tetapi apabila sudah melahirkan anak, tidur sudah jarang. Tidur sudah jarang-jarang, mak boleh tidur. Sebab anaknya kuat menangis. Nama anaknya Ahmad Albab. Dia nak tes. Suami pun tak boleh tidur. Ya Maulana, tengoklah anak-anak. Aisyah menangis sajalah, apa nak jadi pada anaklah. Ente tengoklah sendirilah, kata dia. Berapa banyak bapak-bapak yang tak sabar. Bila anak kuat menangis, dia marah. Budak baru umur 4 bulan disuruh diam. Diam, 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 diam. Tampangan, tampangan, tampangan. Baru 2 bulan abang, bawa tenang abang. Ustaz, saya ni kerja kilang, saya penat. Saya balik kerja pukul 12 malam ustaz. Budak ni tidur pula. Awak dah tukar namanya. Sudah, Ahmad Albab masih lagi kuat di langit. Cuba belajar daripada kisah Ahmad Albab. Memang budak ini kuat menangis. Tetapi bila dia besar, dia memberikan banyak manfaat pada kita. Kita tak tahu tuan-tuan rezeki apa. Kita tak tahu rezeki apa yang dibawa oleh anak kita. Bukankah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang berikan rezeki kepada kamu, dan kami yang memberikan rezeki kepada anak-anak kamu. Maknanya pada anak kita itu ada rezeki. Kenapa kita nak marah pada anak? Pi Ramli buat satu contoh. Anak dia buat menangis. Susah dia. Tak boleh tidur malam dia. Tetapi akhirnya mendapat harta daripada jin iprit. Walaupun ceritanya cerita merapu, tetapi itu adalah analogi yang kita nak bawa. Kita tak tahu apa rezeki yang anak kita bawa bersama dengan kelahiran dia. Allah Ta'ala jamin, kamu ada rezeki, anak kamu pun ada rezeki. Kalau demikian, kenapa kita kedekut? Kenapa kita takut untuk melahirkan anak? Kenapa kita takut untuk meramaikan anak? Kalau Allah sudah jamin ada rezeki pada setiap kelahiran anak. Subhanallah. Tuan-tuan, selepas ini tamak. Tamak untuk dapat pahala. Ayah nak beli baju? Jom. Ayah jom makan kat luar? Jom. Ayah saya nak ini ayah? Jom. Kenapa engkau ni asyik jom je? Aku nak cari pahala. Anak tadi ni tuan-tuan menangis, bapak ambil, bapak dukung.
pahala. Berapa banyak bapak-bapak bila anak menangis, "Wei Timah, anak kau ni, anak kau," dia panggil. Memekak aja anak kau ni. Bila anak dia berak, "Wei Timah, anak kau ni berak." Suami tak nak basuh, suami tak nak mandi, suami tak nak apa. Semuanya anak kau. Tapi kalau anak tu periksa dapat nombor satu, macam inilah anak ayah. Ubahlah akak-akak, ubahlah abang-abang. Ingat basuh berak anak itu pahala. Suap makan pada anak itu pahala. Cium anak itu pahala. Sayang pada anak itu pahala. Kalaulah kita anggap ini adalah sumber pahala, kita tidak akan malas untuk hantar anak pergi sekolah. Kita tidak akan malas untuk menjemput anak daripada sekolah. Kita tidak akan malas untuk berkhidmat kepada anak, sebab anak ini memberikan pahala kepada kita. Subhanallah, tuan-tuan. Ni nama dia tamak.